Ini adalah hand cube. Hand cube adalah alat yang bisa ditekan-tekan menggunakan tangan dan bisa mengurangi rasa stres Anda. Di sini ada model seperti ini, jadi digerakkan seperti ini. Ada yang model ditekan-tekan seperti ini, ada 5 tombol. Anda bisa menekannya sekuat mungkin tanpa perlu khawatir alat ini menjadi rusak. Ada yang model diputar-putar seperti ini. Ada yang berupa tombol seperti tombol lampu. Ada yang model seperti ini, diputar. Ini adalah fidget spinner. Fidget spinner adalah alat yang biasanya digunakan oleh anak-anak untuk bermain seperti ini. Alat ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan rasa stres yang Anda alami. Ini adalah Chaomaru. Alat ini bentuknya seperti squishy, berbentuk wajah seseorang. Ini wajahnya, Anda bisa menekannya sekuat yang Anda inginkan. Misalnya seperti ini, dia akan kembali wajahnya seperti semula. Wajahnya seperti orang yang menyebalkan dan Anda pun gemas untuk memencetnya. Anda bisa memencet menggunakan 2 tangan. Wajahnya tetap menyebalkan, lihat. Ini adalah Bokoma. Alat ini digunakan untuk menghilangkan stres di area kepala. Bentuknya aneh seperti ini. Diletakkan di atas kepala, kemudian ditekan seperti ini. Rasanya sangat enak sekali, seperti orang yang sedang dikerimbat. Ini adalah alat penghilang stres bentuk kacamata. Di bagian belakangnya sini, bentuknya seperti ini. Dipasangkan di atas mata dan membuat urat saraf di sekitar mata Anda menjadi rileks. Cara penggunaan alat ini cukup mudah. Di depannya ini ada tombol on off-nya, ditekan 1 kali. Kemudian dipasang seperti ini. Wow, rasanya sangat enak sekali dan membuat bagian mata dan sekitarnya menjadi sangat rileks.